bersama bintang-bintang hiasi malam. Hai. Udah lama ya? 1000 tahun aku nunggu di sini. Kalau buat yang cantik kamu, aku rela kok. Yuk. Selamanya. Datang nih. Lama? Gak lama lagi, tinggal nunggu lu doang, Brian. Banget kok. Udah sorry lu kayak gak tahu aja, macet. Jakarta ya? Ading nantang. Gue sengaja kali ngasih lo menang. Yaelah, kalau lo kalah, kalah aja kali. Jangan bilang lo sengaja ngasih gue menang. Lihat lo tiap hari makin cinta gue sama lo. Iya, asik berduaan. Temen nih di samping. Oke, karena gue kalah, gimana kalau sekarang kita ngedate? Gue yang traktir. Oke. Thanks ya. Kamu udah mau nonton atau temenin aku manggung? Pasti dong, gak mungkin lah kelewatan aku nontonin kamu. Aku kan fans kamu. Ah, oke deh. Gini aja. Gimana kalau hari ini aku traktir kamu makan? Boleh. Tapi jangan di kafe ini. Biar kita ngomongnya lebih panjang sama lebih asik, kita cari kafe yang lebih private. Gimana, setuju? Aku sih ikut kamu aja, yang penting sama kamu. Yaudah, kita jalan. Yuk.
mendingan gue telepon aja si Brian biar dia nggak ganggu gue pas lagi berduaan sama Marcel. Oke, mendingan gue telepon Kayla duluan daripada nanti gue lagi sama Fanny dia nelfon, dia kan kepo orang ya. Banget ya telepon. Hai baby. Baby. Ganggu ya baby. Pasti masih bobo cantik ya. Iya maaf baby, aku ganggu. Mau ngasih tahu aku baru sampai rumah. Macet banget tadi baby. Iya udah gitu pesawatnya delay. Iya nggak apa-apa kok beb. Ya udah kamu istirahat Ki. Ya udah aku mau istirahat dulu ya. Capek baby ini, aduh ini udah di tempat tidur nih, tinggal merem doang. Ya kamu juga istirahat lagi ya. Dah baby. Bye. Yes, untung Brian percaya aja sama gue. Untung Kayla percaya aja kalau gue bilang A, pasti dia A. Gue bilang B, pasti dia B. Kenapa? Gak apa-apa. Kita cabut dari sini aja yuk. Ayo. Os. Iya, sama-sama sayang. Udah yuk. Ini helmnya. Pokoknya gue itu seneng banget jalan sama Marcel. Lo tuh gak waras ya? Kalau sampai Brian tahu gimana? Makanya main cantik biar gak ketahuan sama Brian. Kay, gue tuh gak habis pikir ya sama lo. Kalau bisa gitu lo tega ngeduain Brian. Sekarang gue tanya deh sama lo. Brian tuh kurangnya apa sih? Udah ganteng, setia, baik. Kurang apa lagi? Itu, kadang-kadang gue itu suka bosen jalan sama dia. Ya udah, kalau kayak gitu, mending lo putusin aja dia. Nggak bisa. Sayang tahu kalau diputusin. Hati-hati, kena karma. Itu kan, lo mah. Karma-karma yang baik-baik kenapa? Lagian jadi cewek gatel banget. Baby. Aku itu adalah orang paling beruntung di dunia. Kamu tahu kenapa? Karena aku punya pacar cantik dan setia. Aku juga beruntung banget, Beb, punya pacar kayak kamu. Udah ganteng, terus baik lagi. Kalau nggak tajir, gue juga males kali sama lo. Kalau nggak cantik, pasti udah gue putusin nih cewek.
curhat lucu banget. Oh iya sama. Ini teman aku juga curhat cowok loh. Cowok curhat, makanya aku ketawain. Iya, apa-apa. Sih. Lanjut Beb, lanjut. Iya. Aduh, Marcel mau ngajak jalan. Gimana nih? Aduh, Fani ngajakin ketemuan lagi. Gue kasih alasan apa ke Kayla? Baby. Beb. Ini. Aku tuh baru ingat. Ternyata aku udah terlanjur janjian sama Nadine. Mau nemenin dia ke toko buku. Gimana dong ya? Oh. Ya udah, aku anter. Gak usah, kamu mah gak perlu repot-repot anterin aku, gak apa-apa. Bener gak apa-apa, aku gak anter. Iya gak apa-apa, tenang aja. Aku anter aja deh, gimana? Gak usah deh, gak usah ya. Iya gak usah. Nadine! Beb, aku temenin Nadine dulu ya, nanti aku telepon kamu. Have fun ya? Iya. Nanti jangan lupa kabarin. Iya. Nadine, gue titip ya. Gue titip pacar gue yang paling cantik ini. Kalau ada cowok yang deketin dia, telepon gue. Paling bisa iya. Deh kamu. Bye. Dah. Pasti gue lagi kan? Jual aja terus nama gue. Lo yang main belakang jadi gue yang rempong. Tunggu. Nadine. Itu gunanya sahabat. Nih ya, gue mau jalan sama Marcel. Nanti kalau misalnya Brian nanya lo tinggal bilang kalau lo lagi jalan sama cowok lain. Kok gitu sih? Lo itu harusnya happy kalau lihat gue happy. Gimana sih? Okay. Gue bakal happy, gue bakal ngedukung lo kalau lo itu ngelakuinnya hal benar. Tapi kalau lo ngelakuin kayak gini, ya gue gak mau. Gue tuh gak mau ya kalau gue yang kena karmanya. Gue juga gak mau kali kalau misalnya ada cowok yang mainin gue. Yaelah, tenang aja kali. Makanya zaman sekarang itu jangan terlalu percaya sama cowok. Belum tentu kan si Brian itu juga setia sama gue. Hah? Nih ya, makanya sebelum diduain, ya kita duain duluan. Ya enggak? Kita yuk.
beneran, nggak pakai sok. Nih ya, kalau misalnya model-model cewek kayak lo, kayaknya nggak akan ada cowok yang mau deh. Apa lo bilang? Nggak ada cowok yang mau sama gue? Asal lo tau aja ya, cowok gue tuh ganteng. Nih ya, cowok yang mau sama gue tuh tulus dari hati. Emang kayak lo, cuma jadi pajangan doang. Pajangan? Hah? Pajangan? Daripada lo, nggak ada yang mau. Lo berani-beraninya ngelempar es krim dari cowok gue? Wah, kurang ajar nih cewek. Iya, makanya beli. Lo cari ribut sama gue, ha? Tinggal beli lagi, gampangan. Nggak usah minta ribut. Ih, stres nih cewek nih. Apa sih lo? Siram, siram, ayo disiram. Aduh, Pak, apa gue? Aduh, Pak, apaan sih, Pak? Ini gara-gara lo nih pas ini. Gara-gara lo. Gue balas. Ih, ketawa gue siram, gue. Stres. Adem. Sorry apaan? Lu punya mata gak sih kalau jalan? Lu lihat tuh, gara-gara lu es krim gua jatuh. Iya, yeah, sorry bro, gua enggak lihat, gua buru-buru. Sorry, sekali lagi sorry. Enak aja lu sorry. Lu pikir gua nyari es krim tuh gampang? No, di sono jauh banget tempatnya. Iya, lu tinggal beli lagi, bro. Gua udah minta maaf sama lu, bro. Lu tinggal beli lagi es krimnya, lu bawain ke tempat cewek lu, selesai. Enggak bisa gitu, bro. Gampang banget minta maaf. Lu pikir gua beli es krimnya gampang? Susah, jauh. Tinggal lo keluarin duit, bro. Keluarin duit, bang, es krim, dua. Nih beli. Kan lo nabrak, gak perlu jadi nyolot sama gue sekarang. Gua gak nyolot sekali lagi. Gak nyolot gimana? Pak, apa-apaan sih, Pak? Siram. Woy, bapak lu ya? Apaan sih nih? Awas. Biar adem. Siram. Bapak juga ribut. Siram. Ger-ger tuh cewek rese. Jadi bahasa deh semuanya, aduh. Oh, Marsek mana sih? Lama banget. Untung aja gue dipisahin. Kalau gak dipisahin udah gue cembil tuh orang. Pan. Fun, baby. Kamu? Aku tahu kamu pasti di sini, baby. Aduh, mati gue kalau sampai Marcel lihat. Lama banget sih si Brian. Ngapain coba? Aku coba telepon deh.
kok. Iya, ganti baju. Kalau enggak, kamu masuk angin, baby. Iya. Yuk. Iya, yuk. Yay. Everybody, you. You are player. Everybody, you. You are player. Mas, kalau enggak bisa nyanyi, enggak usah nyanyi. Ya. Ayo pergi. Oh, ya. Bikin macet tuh. Sana. Siap. Sana. Sabar. Kamu udah gak sakit perut lagi, baby? Iya, udah enggak. Untung aja. Untung kenapa? Untung udah gak sakit perut. Untung udah gak sakit perut lagi ya. Hari ini benar-benar bikin gue ngos-ngosan. Baby, ini kira-kira apa cita-cita ini orang ya, begini caranya bawa motor ya? Itu Marcel kan? Kok dia ngejar mobil Brian? Aduh, jangan-jangan tadi dia lihat gue sama Brian. Oh my God! Aduh, baby. Baby, jangan-jangan dia mau ngerampok kita, baby. Aduh, gimana dong? Ayo ngebut, aku takut. Rampok? Iya, biasa tuh rampok-rampok naik motor gitu loh, yeah, Beb. Iya, begal. Kan? Iya. Ayo cepetan, aku takut nih. Baby. Aduh. Kamu liatin ke belakang, aku liat depan, aku liat jalannya. Ya, yeah. Kasih tau, mana orangnya mana. Kamu jangan. Liatin depan. Aduh, Beb, jangan gitu juga dong. Aku takut kok. Kamu tuh liat dua-duanya dong. Iya. Bukan aku yang nyetir, gimana sih? Santai, baby. Tenang. Kamu kan tahu aku jagonya ngebut-ngebut gini kan? Aduh, baby, kamu harus jauhin dia. Ayo, susul gua kalau bisa. Aduh, baby, tapi jangan kayak gini juga dong. Aku bisa mati dong kayak gini, baby. Aduh. Daripada kita dirampok kan, mendingan begini caranya. Kiri kanan. Aduh. Kayak gini urusan aku, baby. Tadi aku bilang kan, kita terburu-buru kan. Baby, Kayla, baby. Aduh, oh my god. Aduh, kita di mana nih? Aku udah mati ya pasti. Aduh, aku di mana ini? Baby, jangan sembarangan ngomong. Kamu itu masih hidup dan kita sekarang di pinggir jalan. Kita selamat dari kejaran rampoknya tadi. Terus motornya mana yang tadi? Ketinggalan. Kita kan ngebut, dia enggak. Untung aja gimana maksudnya? Jadi dirampok kan? Untung kita gak jadi dirampok. Iya, baby. Untung. Iya, benar. Untung aja. Nah, ini baby. Biasanya tuh artis-artis sering datang ke sini katanya, baby. Jadi kamu silakan pilih-pilih bajunya, aku kasih kamu space di sini.
Kalau misalkan cewek itu ditungguin dalam milih baju kan bakalan risih ya, baby. Benar nggak? Iya juga sih. Ya udah, jadi silakan kamu pilih, aku tunggu di sekitar sini. Oke, jangan lama-lama ya. Iya, baby. Mbak. Kasih, Mbak. Itu tolong tuh, pacar saya tuh, Mbak, ya. Gue harus telepon Fanny nih. Marah kayaknya dia sama gue. Halo. Hai, Fanny. Gue mau minta maaf, tadi gue terpaksa ninggal karena gue mau... Duh, ngapain sih lo nelfon-nelfon gue? Lo tuh ya, gue telepon-teleponin lo gak angkat-angkat. Lo kemana aja sih? Kesel gue aja. Duh ya. Fan, iya. Fan. Marah beneran kan dia sama gua kan? Oke lah dulu deh. Aduh. Lobet lagi nih handphone. Sengaja matiin handphonenya gimana dong? Aduh, padahal gue seneng banget sama anak Ben. Kalau bisa diputusin gimana? Aduh, gue udah sayang banget lagi sama dia. Deketan banget lagi, baik lagi. Aduh, gimana nih? Aduh, bisa gawat nih hidup gue kalau gak ada Marcel. Oh my God. Tapi kan gak perlu ngikutin saya terus kali. Emang kenapa sih ngikutin saya terus? Takut ya? Takut saya maling? Aduh mbak, saya tuh gak mungkin maling ya. Saya tuh bisa kali beli semua baju-baju di sini. Ntar suruh cowok saya yang beliin. Apa kok diem aja? Gak ada reaksi sama sekali? Aduh mbak, saya tahu nih. Pasti di otak mbak, mbak pikir saya manfaatin cowok saya kan? Ya gak mungkin lah. Saya itu tipe cewek yang setia, gak mungkin saya manfaatin cowok kayak gitu. Dia juga gak bisa kali cari cewek yang lain. Saya tuh udah cantik banget, ya kan mbak? Saya cantik banget kan? Bilang iya dong. Aduh, kok gak ada reaksinya sama sekali sih? Mbak, kenapa? Masih gak percaya juga? Aduh mbak, jangan sok tahu ya. Saya kasih bukti, nih. Pegang. Apa gue samperin aja ya? Baby! Baby! Kenapa, baby? Baby, kamu tuh lama banget sih di luarnya. Aku dituduh maling, tau gak? Sama dikiranya sih. Dia gak percaya kalau aku bisa beli semuanya. Kamu dituduh maling? Iya. Sama yang di dalam? Sabar, baby. Ayo kita ke dalam. Yuk, gak usah marah-marah. Yuk, kita buktiin kalau kita bisa beli tokonya. Ayo, baby. Yuk, sayang. Ayo. Ayo, baby. Yuk. Tenang, baby. Nggak usah marah-marah gini dong, baby. Iya, kenapa? Mana mbaknya? Mana mbaknya? Mana? Mana? Ini. Mbak? Nih, mana, dia nih. Mana? Kenapa, mbak? Tadi ada yang bilang pacar saya maling. Mbak, beb, tadi bilang maling. Tuh, ini mukanya paling datar. Bener, mbak. Bilang pacar saya ini maling. Iya. Enggak, Beb. Enggak katanya. Mbak, jangan gak ngaku ya. Tadi... Aduh, Beb. Tahu gak? Tadi tuh dia ngatain aku maling. Terus dia bilang katanya aku manfaatin kamu. Coba. Bener, Mbak? Enggak. Enggak, Beb. Beb, gini aja, Beb. Mendingan. Baby gak boleh stres, ya.
kalau stres nanti baby sakit kepala. Jadi lebih baik sekarang baby pilih bajunya yang mana mau diambil, sisanya taruh di sini semua. Saya bayar. Kamu bayar kan? Iya dong, baby. Beneran semuanya kan? Iya, baby. Tuh. Tuh, pacar saya bayar semuanya. Sini. Deh, Mbak. Biar saya aja yang bayar, Mbak. Sini, 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 sini. Jangan-jangan Brian tadi mikirin omongan untuk orang-orang yang nyinyir lagi. Ngapain lo kesini? Gue tuh kesini mau ngejelasin sama lo, gue mau minta maaf. Tadi gue salah karena udah ninggalin lo. Tadi yang pas di taman, gue ke toilet. Pas toilet gue baru ingat kalau mobil tuh bensinnya habis. Makanya gue keluar dulu tadi ke pom bensin, beli bensin. Terus balik lagi nyariin lo gak ada. Terus kenapa pas gue telepon lo gak angkat? Ya kan di pom bensin. Yang ada angkat telepon meledak ntar. Nyebelin banget sih lo. Ya udah sih, gak usah marah. Gini. Gue mau nebus kesalahan gue hari ini. Gimana kalau sekarang kita jalan nonton berdua? Gue yang traktir. Gimana? Ayo, katanya mau jalan. Segitu doang lu. Hah. Hah. Lo isi bensin di mana? Isi bensin di mall. Kok baju Kayla bisa ketinggalan? Perasaan tadi dia udah bawa paper bag-nya. Oke. Semoga yang ketinggalan bukan baju kotornya. Oh,
Iya, gue ngaku sekarang sama lo, gue bohong. Tadi gue nggak ke pom bensin. Gue emang ke mall. Karena gue mau kasih surprise buat lo. Surprise buat gue? Lihat aja. Baju model kayak gini. Tapi gue gak pernah pakai baju model kayak gini. Iya, gue tahu. Lo itu gak pernah sama sekali pakai dress. Tapi boleh dong sekali-sekali gue pengen lo pakai dress. Karena gue yakin lo pakai dress itu akan jauh lebih cantik dari sekarang. Gue gak nyangka. Ternyata lo perhatiin banget sama gue. Makasih ya, ntar gue pake. Kembali kasih. Untung Fanny percaya. Iya, sama-sama. Yaudah, aku cabut duluan ya. Aku mau cari inspirasi buat lagu untuk kamu. Nanti kalau udah dapat, kabarin kamu ya. Oh, so sweet banget sih kamu. Yaudah, hati-hati ya. Oke. Okay. Bener mikirnya. Bisa. Bisa. Bye. Okay.
sama Marcel ya? Iya. Emang bener-bener ya lo berdua? Nggak lo, nggak Brian, sama aja. Gue pikir tuh cuma lo doang yang tukang ngeduain. Tadi gue ngeliat Brian juga sama cewek lain. Oh ya? Kok lo biasa aja sih tanggapannya? Jangan-jangan lo juga udah tahu ya kalau lo tuh diduain sama Brian. Duh, kan gue udah bilang ya, gue itu pacaran sama Brian itu nggak pakai hati, cuma status aja. Lagian, nih, kalau misalnya dia ngeduain, ya udah, gue juga ngelakuin yang sama dong, ya kan? Ya udah, kalau kayak gitu kenapa nggak lo putusin aja sekalian? Gak bisa, kalau itu gue masih butuh Brian. Emang lo berdua tuh aneh ya? Dasar cinta tapi modus. Waris. Kenapa tua? Baby. Hai. Kemarin kamu tinggal nih belanjaannya, gak dibawa. Iya. Baby makasih banget ya, aku sampai lupa banget. Makasih udah dibawain. Iya, Baby. Gimana kalau ntar malam kita jalan? Udah lama kita gak ngedate kan? Iya ya. Ya udah yuk. Baby, gimana kalau rencana ntar malam kita cancel? Iya, aku juga ini dapet WhatsApp barusan disuruh ikutan family dinner. Oh iya, sama. Ini barusan mamaku juga WhatsApp. Katanya Brian ntar malam family dinner gitu ngomongnya. Iya, sama. Tapi gak apa-apa, Baby. Ya, mau gimana lagi kan? Gak bisa nolak. Iya sih, bener. Iya. Family dinner, ya. Gak enak kalau nolak, susah. Iya. Gak enak juga. Ya udah, kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan ya, nanti. Bisa. Ya, bisa. Kita atur lagi. Atur lagi. Bisa lah, Baby, pasti. Ya. Iya. Kenalin ya sama adiknya Marcel. Iya, kita mau ngedate sama adiknya Marcel. Gue jadi kasihan sama Marcel. Lo tuh bener-bener keterlaluan tau gak sih, Kay? Nadine, itu jangan terlalu dibawa serius ya. Nanti kalau terlalu serius, mama tua lo mau. Gue sih berdoa ya, semoga kalau gue punya cowok nanti, cowok gue gak tukang selingkuh. Lo doain gue yang baik-baik juga dong. Ih, gue doain lo nanti kena batunya. Jahat banget sih ngomongnya kayak gitu. Sahabatnya lo ini. Itu gimana penampilan gue? Keren kan? Ini dressnya dibeli sama Brian. Gue pakai buat ngedate sama Marcel.
Cewek itu pagi lagi, malah bajunya sama lagi. Seru banget. Van? Van? Brian? Apa sih? Lu... Apa sih? Lu cantik banget pakai dress. Lu suka kan sama dressnya? Suka sih, cuman bete aja. Soalnya bajunya tuh samaan sama cewek yang waktu itu gue ribet itu tuh. Cewek itu lagi? Mm-mm. Samaan? Kok bisa samaan ya? Gak mungkin lah. Gak tahu, tapi ya udahlah ya. Ini mahal loh bajunya. Ya udahlah ya, gak apa-apa. By the way, kakak gue udah nunggu di dalam. Ya, lu duluan aja ke dalam. Gue mau ke toilet dulu sebentar. Sebentar aja, ya. Oke, jangan lama. Ya. Ah, daripada ribet mendingan handphone gue matiin. Kayla kan kepo dia. Ntar yang ada dia nelfon lagi. Sama lagi ke toilet, tapi nggak tahu nih, dari tadi belum kelar-kelar. Sama banget. Sama dong. Mudah-mudahan Brian udah pergi. Mudah-mudahan Kayla udah pergi. Oh, jadi ini cowok lo deh?
Iya, ini cowok gue. Jadi ini cewek lo? Iya. Iya, iya. Oke, aku nggak nyangka ya. Ternyata kamu itu sehati loh sama adik aku. Tuh lihat, penampilan kamu aja ya sama kayak gitu. Seneng deh liatnya. Iya, soalnya bajunya nubin cowok gue. Oh. Oh. Cocok ya? Oke. Okay. Suapin ya. Aduh. Kamu kenapa? Ini tenggorokan aku sakit. Aku gak bisa makan gorengan. Buat kamu aja deh. Okay, ya udah, oke. Okay. Kenapa? Gatal tangannya? Enggak, tadi... Tadi di tangan gue ada semut, mana semutnya tadi? Itu tuh, jatuh. Udah gak apa-apa? Gak, gak apa-apa, gak apa-apa. Serius, tangan gue gak apa-apa. Aku toilet dulu ya. Iya, oke. Gue juga mau ke toilet dulu. Iya, sebentar. Aneh. Aneh sih emang. Tapi bener kan kata gue apa? Pacar kita tuh sama. Apaan? Sama-sama suka ke toilet. Iya sih, tapi gue masih bingung aja kenapa sebarengan gitu. Iya juga sih. Lo di belakang gue. Terus kamu pikir kamu ngapain di belakang aku? Hah? Kamu selingkuh? Kan? Kamu jalan sama cowok yang tadi? Iya kan? Iya, karena aku tuh gak percaya sama kamu. Lihat nih, buktinya. Emangnya kamu pikir kamu doang yang bisa ngeduain? Aku juga bisa. Tapi kamu tuh udah kelewatan. Kamu ngasih aku dress yang sama cewek norak kamu itu. Cewek aku norak? Iya. Cowok kamu tuh, lihat. Selingkuhan kamu norak. Pilih-pilih dong kalau cari selingkuhan, hah? Jangan sembarangan ya. Gua gak sembarangan ngomong. Enak aja. Kok gue ganteng? Up. Jadi aku cuma selingkuhan kamu doang? Iya. Dasar lo ya. Berani-beraninya lo. Jadiin gue selingkuhan sama cewek norak kayak gini. Pantes ya. Lo ngasih gue baju samaan sama cewek norak lo ini. Fun. Udah. Gua gak mau dengerin penjelasan lo. Gua gak mau, ya. Gua gak mau. Jadi, Bang. Ini kita cabut aja. Gak usah ngeladenin dua pasangan error ini. Fun. Hey. Fun. Funny. Ya, lo denger dulu, Fun. Eh, lepasin. Awas, Bay. Lo ketemu gue lagi. Abis lo semua. Mereka... Daripada kita lanjutin hubungan kita, mendingan kita putus. Yang kayak gitu gak usah lo jelasin harusnya. Udah pasti setelah ini kita putus. Lo tahu gak kenapa? Hah? Karena lo cuma mikirin kecantikan lo doang. Lo gak pernah mikirin kan maunya gue apa? Gak pernah mau tahu lo. Egois. Apa? Hah? Apa? Apa? Lo bilang gue egois? Iya, egois. Yang egois tuh lo. Lo pernah nggak nanya gue
kesukaannya apa? Gak pernah kan? Lu pikir gue suka sama ini dikasih barang-barang mahal dari lo? Hah? Gak, dasar so ganteng. Lu so cantik, biasa aja muka lu, ha? Apa? Apa? Mas, Mbak, kalau mau ribut, jangan sini. Cari tempat lain. Ayo pergi. Bodoh. Bodoh. Fanny mana aja? Gak liat lu. Lu masih nanya dia. Brian, Brian. Sadis lu. Kira-kira Brian kalau mau mainin cewek, sekarang dia cabut. Gak nongkrong lagi sama kita. Parah banget lu. Serius lu. Jen, ngapain kok gua ngapain gua ngomong ada-ngada? Eh, gak semua cewek bisa lu gituin. Gak semua perempuan bisa lu gituin. Ada. Gua nggak nyangka, Bob. Cewek ada yang duain cowok. Percuma. Marcel tuh udah nggak mau ketemu sama lo lagi. Mendingan ya, lo pulang aja deh sekarang ke rumah. Umi, tolong. Kalau kalian ketemu sama Marcel, tolong sampein kalau gue minta maaf banget sama dia. Dan tolong bilangin dia ya, suruh hubungin gue. Makasih. Cel, aman Cel. Lo mana? Udah pergi orangnya? Nih, gue bilangin sama lo. Makanya lo jangan mudah buat jatuh cinta sama cewek. Apalagi jangan model cantik gue. Yang ada lu malah disakitin, lu mau kayak gitu terus. Betul, Sel. Semua yang selama ini
Fanny mana, Jack? Gak tau gue. Fanny mana? Gak tau gue. Ayo cabut. Kan lo penyesalan datang belakangan. Kalau lo nggak mau merasa kehilangan, lo jangan pernah mainin namanya cinta. Marcel, tunggu. Kamu dengerin aku minta maaf. Kamu jangan menghindar dari aku dong. Gue cuma mau kasih tau doang sama lo. Jangan pernah lo mainin perasaan orang. Cinta sejati yang bisa. Apalagi lo mainin soal cinta. Tanpa harus menerima. Cinta itu harusnya murni. Lo gak bisa mengharapkan apapun dari cinta. Atau cuma lo manfaatin doang. Jadi gue kasih tau lo. Lo harus serius sama cinta. Iya, gue sadar sekarang. Gue nyesel banget. Aku janji aku gak bakal mainin lagi soal cinta. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Yaudah, ayo kita jalan. Seperti itulah cintaku.
Jangan pernah lo mainin perasaan orang. Apalagi lo main soal cinta. Cinta itu harusnya murni. Lo gak bisa mengharapkan apapun dari cinta. Atau cuma lo manfaatin lo. Jadi gue kasih tau lo. Lo harus serius. Sama cinta. Bro, misalkan lo penyesalan datang belakangan, kalau lo gak mau merasa kehilangan, lo jangan pernah mainin namanya cinta. Jangan pernah lo mainin perasaan orang. Apalagi lo main soal cinta. Cinta itu harusnya murni. Lo gak bisa mengharapkan apapun dari cinta. Atau cuma lo manfaatin lo. Woi cewek, jalan tuh kurang ke tengah, harusnya lo jalan. Selama pacaran sama kamu, aku gak pernah serius. Aku selalu aja main-main sama kamu. Aku gak pakai hati, aku gak tulus. Maafin aku karena aku jahat ya, Teh. Aku bisa minta maaf ya sama kamu. Boleh, aku minta satu kali kesempatan sama kamu buat nebus kesalahan aku. Untuk jadi pacar kamu lagi. Aku janji aku akan tebus semua kesalahan aku. Aku janji akan nurutin apa yang kamu mau. Semua apapun yang kamu mau aku turutin. Kamu suka musik, aku akan coba suka sama musik.
Yang namanya cinta itu jangan modus. Lo tuh harus tulus cinta sama orang.